Kenapa? Hah? Cara merubah Oppo A3s menjadi iPhone 11 Pro Max. Gimana ya? Oke, gue buat videonya. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya kalian cuma modal handphone Oppo A3s dengan budget tambahan 70 ribuan kalian udah bisa merubah Oppo A3s ini menjadi iPhone 11 Pro Max. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis dan ayo kita bahas. Balik lagi bersama gue di channelnya Bill Pep ya. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada dengan kondisi sehat-sehat ya semua. Dan jangan lupa memakai protokol kesehatan dimana kalian berada, oke? Oke, gimana sih caranya kalian cuma modal Oppo A3s dengan budget tambahan 70 ribuan kalian udah bisa merubah Oppo A3s menjadi iPhone 11 Pro Max? Itu sangat-sangat bisa sekali teman-teman. Kalian yang penting kalian harus sekreatif mungkin. Jadi di sini di depan kita ini udah ada barang yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kalian harus membutuhkan ya handphone jelas, iPhone lagi, Oppo A3s ini. Oke, ini udah buluk banget ya. Udah buluk banget noh. Untuk yang kedua, kalian harus beli softcase bawaan dari Oppo A3s ini. Seperti ini. Yang penting tipis ya. Aduh, jatuh lagi. Yang penting tipis. Jangan ada yang bermotif, tapi gue dapetnya yang bermotif. Cuman ya, masih bisa toleran lah. Karena ini terbilang masih cukup tipis. Dan yang ketiga itu, ini adalah softcase iPhone 11 Pro Max ya. Ini bentuknya seperti ini, ada kayak fiber gitu. Terus lapisan pinggirnya hitam. Dan komponen yang paling penting dari yang kita butuhkan hari ini adalah ini dia. Ini dari produk Glass Screen Protector Pro Premium Temperate Glass. Apa temperate glass sih? Dia, kok jatuh? Nih ada pembersihnya juga. Tadaaa. Ini dia dari komponen yang paling penting. Ini adalah fake cover dari Oppo 11 Pro Max. Oppo sih? iPhone 11 Pro Max. Ini dia fake covernya. Sebenarnya ini peruntukan untuk iPhone XS Max ya. Jadi karena kenapa gue milih ini, karena emang dari iPhone XS Max itu gedenya sama kayak Oppo A3s teman-teman. Jadi ini bisa sangat blend sama si Oppo A3s ini. Oke, kita langsung coba aja pasang ya. Jadi untuk yang pertama kita pasang dulu si apa? Si handphone Oppo A3s ini dengan si apa ini? Apa namanya? Softcase Oppo A3s-nya sendiri. Kita pasang dulu. Oke, sudah seperti ini. Oke ya, udah ya. Terus yang kedua kita buka dulu dari si fake cover-nya sendiri. Oke, ini mulus sekali cuy. Oke teman-teman, jadi ada satu komponen yang tertinggal, itu gua beli si apa pelindungnya ini, temperate glass dari kamera iPhone-nya sendiri untuk dipasang di fake cover ini. Jadi kelihatan itu nggak pucet ya, jadi ada beningnya gitu, jadi kelihatan seperti real. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kayak lemnya ya, ada kayak lemnya, ini kita buka aja. Dan di sininya gua kan emang tadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi si kameranya itu bolong di sininya. Jadi gua ini pakai lakban hitam ya di sininya, pakai lakban itu untuk nutupin si kameranya untuk si XS Max iPhone ya. Jadi kita tutup aja pakai lakban. Udah. Seperti ini. Tuh jadi kelihatan kayak samar-samar hitam ya. Oke. Berikutnya kita langsung pasang aja dari softcase iPhone 11 Pro Max ke ini maksudnya terbalik, dari fake cover iPhone 11 Pro Max ke softcase-nya iPhone 11 Pro Max seperti ini langsung. Nah. Jadi seperti ini aja. Kita masukin
udah cukup. Setelahnya seperti ini, teman-teman, kita timpa si iPhone, salah ngomong mulu anjir ya, Oppo A3s ini yang udah dipasang softcase-nya sendiri, itu kita timpa ke yang ini. Oke, kita pasang. Nah, jadi langsung jadi iPhone 11 Pro Max edisi perkawinan antara Oppo A3s dengan iPhone 11 Pro Max. Oke, HP-nya hidup. Dan menunya sendiri, bukan menu ya, dari temanya sendiri gua udah rubah pakai iOS 15 ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kali ini tentang gimana sih caranya kalian cuma modal Oppo A3s untuk budget 70 ribuan kalian udah bisa merubah Oppo A3s menjadi iPhone 11 Pro Max, dan ini hasilnya teman-teman. Lebih elegan, lebih gaya ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe channel gue, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bangsat. Dan dukung channel gue hingga gue lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Oke, dari gue Bilpe, pamit, ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Go.